Dan pendengar, pagi hari ini kami sudah bersama dengan Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Inyi atau Buya Marvendi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawa. Wabarakatuh. Sehat pagi hari ini, Buya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ada Iksan dan Yogi di studio, Pak Wawa. Oh iya, iya. Tapi kalau RRI mengenal Pak Wawa ini cukup banyak sapa nanti ya, ada Buya, ada Inyi, ada... Langgo-langgo aja lah. Langgo ya, aja, tapi yang lebih familiar apa ini Pak Wawa? Lebih... Semuanya familiar. Familiar ya? Baik. Pakai abang ada juga, pakai udah, ada hijau gitu. Baik, baik. Baik, Pak Marvendi. Ya. Kalau berkaitan dengan kebijakan Pak Wali Kota dan... Pak Marvendi sendiri, pencabutan kembali Perwako nomor 4041 tahun 2018 ya. Ini dari beberapa tanggapan khusus dari ahli hukum tata negara menyatakan ini unsur politis, gimana awal, gimana ini Pak? Sebenarnya begini, kalau kita bisa melihat jadi kan bisa dibawa ke politik, bisa dibawa ke non politik ya, tapi baik. Semuanya orientasi kita adalah ini bermanfaat ke masyarakat atau tidak gitu. Nah, kita akan melakukan semua hal yang bisa bermanfaat ke masyarakat, kita akan lakukan. Dan kita mencoba, pemerintah ini adalah pemerintahan yang mencoba meringankan semua beban-beban masyarakat. Jangan sampai membebani, mereka sudah berat hari ini, sudah susah gitu. Ditambah lagi beban-beban yang berat seperti itu. Nah, di Perwako 41 itu kan sangat terasa. Ini adalah beban yang sangat luar biasa untuk masyarakat ya. Dari ya menaikkan retribusi sampai 600% ya. Nah, itu adalah beban dan semuanya mengeluh ya. Itu mengeluh ya. Dan sebenarnya kan masalah Perwako enggak ada masalah ya. Apa masalah hukumnya? Enggak ada masalah hukumnya. Kenapa dia mencabut ya? Mencabut Perwako atau menggantinya itu enggak ada masalah. Kenapa? Jangankan menggantinya, beberapa pas di masa COVID kan Perwako tidak dijalankan, gratis semuanya kan, baik, bisa baik. Kan? Sedangkan menggratiskan saja bisa, apalagi mengganti Perwakonya. Jadi jangan dibawa hal-hal masalah yang seperti ini, masalah politik ya. Meskipun ya dampak politisnya sangat dahsyat ya, tapi orientasi kita yang membangun Bukit Tinggi ini bagaimana mensejahterakan masyarakat. Kalau fisik ya alhamdulillah udah selesai lah, nggak usah kita pikirkan. Ya, yang kita pikirkan sekarang bagaimana masyarakat ini bisa sejahtera, masyarakat ini bisa ringan bebannya. Dan kerja utama pemerintahan itu bukan mencari uang. Ya, tapi? Tapi itu kan mengurangi angka kemiskinan. Atau meningkatkan kesejahteraan. Nah, sekarang dikasih masyarakat beban itu tambah miskin atau tambah ini. Dan logikanya saja, logika mudahnya saja. Nah, kita menginginkan insya Allah ke depan ini apa rasanya memberani masyarakat dan itu tidak merugikan pemerintahan, ya kita akan lakukan itu gitu insya Allah. Baik, tapi ya. Upaya untuk menaikkan tarif retribusi kan tujuannya untuk ya kan butuh namanya keamanan, kebersihan. Nah, ini gimana Pak Wawa menanggapi kalaupun kembali lagi ke tarif lama dan kabarnya masih ada yang menunggak nih para pedagang dengan retribusi yang kecil itu. Sedangkan yang kecil saja menunggak, apalagi yang besar. Ini logikanya gimana sih? Ini bertambah ya, dua kali lipat berarti itu ya. Ini kan logikanya kalau seandainya dia menunggak putih kan gitu. Ini malah ditambah lagi. Ini logika apa ya? Nggak masuk dalam logika seperti itu. Jadi kita ke depan kalau masalah keuangan daerah kurang, kredit yang kurang, kreatif lah sedikit gitu, bisa jadi ini daerah yang apa ya strategis. Tapi sekarang coba lihat BUMD kita, PDAM misalnya, PDAM itu mengurus keuntungan ya kan, hanya mengurus air yang dialirkan dari langit masuk tanah kemudian dialirkan ke daerah kita ya. Belum juga memberikan sesuatu yang memuaskan untuk kita, untuk masyarakat itu. Nah, apalagi BUMD kita tidak ada kan. BPR Jamadang Pak? BPR Jamadang itu untung ya, ternyata untung BPR Jamadang. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita mencoba menambah lagi. Nah, kita ini kan daerah wisata. Ya. Kalau daerah wisata yang banyak apa ya? Kira-kira bidang apa? Ya bidang perhotelan mungkin kita buat.
Dan tanah kita masih banyak yang kosong kok. Tanah pemda provinsi masih banyak yang kosong, tanah pusat masih banyak yang kosong. Nah kita buat hotel, jadikan itu aset pemda. Nah banyak itu masih ketimbang kalau kita kan mencabutnya bukan bukan mencabut itu bukan mungkin bahasa kasarnya mencabut ya. Nah kalau kita cabut saja kan kita kan ke apa namanya kekosongan peraturan itu tidak boleh juga ya. Ya kita buat yang peraturan baru ya mungkin naiknya bukan sampai 600% seperti itu. Dia ada rentangnya ya Pak Wawa ya. Ya rentangnya kita turun naik dari yang dulu sekian. Jadi kalau pun ya halo Pak Wawa. Putus-putus suaranya ya. Baik, bisa mungkin sedikit bergeser mungkin sambil berpindah posisi Pak. Halo Pak Marvendi. Ya. Baik. Okay. Nah kalaupun sudah ada penjelasan di rumah dinas ketika paginya Pak Wawa dan Pak Wali Kota juga hadir sesuai RRI di Padang pelantikan ya, malamnya langsung menyampaikan itu ya Pak Marvendi ya. Nah ini kira-kira ada tindak lanjut lagi nggak? Tahapan yang akan diikuti ke depan atau dalam beberapa hari ini? Insya Allah, ini sekarang kita sedang mengkaji dengan biro hukum untuk membahas masalah ini, membuatkan regulasinya yang baru yang tidak membebani masyarakat dan kemudian mekanismenya yang tidak membebani masyarakat tapi masyarakat bisa patuh gitu. Insya Allah lah, kalau bahwa kompeten masyarakat salah satunya caranya adalah ya ketika kita dekat dengan masyarakat. Kalau masyarakat dipaksa-paksa, apalagi diancam-ancam, insya Allah dia akan jauh dari kita kan. Nah, tapi kalau kita turun ke tengah masyarakat dan di masyarakat itu benar-benar kita ya bisa menjelaskan dengan banyak dengan baik, ya insya Allah masyarakat itu mayoritas taat dengan hukum. Insya Allah mudah-mudahan kalau itu kita baik. Ini mekanisme yang kita buatkan ya. Baik, tapi Pak Marvendi belajar dengan beberapa ya persoalan yang dihadapi ketika juga proses yang berlangsung. RRI menanggapi kan namanya manusia, kepala usama hitam, hati kan berbeda. Ketika dalam musyawarah rapetnya membulik, ketika itu juga muncul pembicaraan di belakang. Ini gimana cara pemerintah untuk menyampangkan persepsi sehingga yang A ya A, B ya B gitu. Mencari solusinya tiba-tiba. Ya kalau solusi itu tinggal manajemen pemerintahan saja, kita benahi dengan baik ya, kita samakan visinya sehingga kalau visi sudah sejalan insya Allah itu akan lebih baik ya. Enggak ada masalah itu, tinggal gini, bagaimana semua ASN ini kita coba dengan, dan kita juga wali kota dan wakil wali kota mencoba benar-benar menjadi pelayan masyarakat gitu. Nah, karakter ini ya, sebenarnya kan kalau kita bahasakan yang sering kita kenal itu pelayanan publik publik ya. Nah kita akan bisa efektif menjadi pelayan publik kalau seandainya yang melayan itu merasa dia itu pelayan gitu. Nah karakter ini akan kita bentuk kepada ASN kita dari atas, dari wali kota sampai ke tingkat paling depan itu tingkat RT, tingkat RW ya. Nah, kita inginkan mereka menjadi benar-benar melayani masyarakat sehingga nyaman rasanya gitu. Baik, nah apakah akan berujung juga tentang kesemrawutan pasar, gimana Pak Wawa menanggapi hal itu Pak? Kalau ini kan sudah pedagang sudah mulai jual lagi ke depan, pergi di jalan, trotoar sudah diambil aksesnya oleh oknum pedagang loh Pak. Bagaimana ya, pemerintahnya? Ya kalau itu permasalahannya ya tinggal masalah apa namanya kita berikan mereka fasilitas, ibu bapak ini di sini. Nah kejelasan itu kan sampai sekarang belum ada. Nah kita baru dua hari itu masih keliling-keliling, baru kemarin 3-4 dinas baru kita kelilingi. Baik. Nah kita konsolidasi dulu lah, kita konsolidasi. Nah di saat konsolidasi ini kita berharap kepada masyarakat janganlah membuat hal-hal yang tidak baik ya. Ya kita karena ingin memperbaiki masyarakat, memperbaiki kota kita kan. Nah kita itu baru, kalau kita banyak baru hanya bisa seruan. Nanti kita akan tata dengan baik. Minimal kita semuanya ini kita berikan fasilitas, mana yang sudah selama ini berdagang kita kasih tanda apakah toko kardik atau kartu kah dia itu pedagang. Nah kemudian kita berikan fasilitasnya, bapak di sini jualannya. Jangan sampai keluar. Nah kalau daerah yang sangat-sangat memang membutuhkan kita perbaiki, kita musyawarah dengan mereka. Ya bangun dia mau diapakan di pasar, kita kan tagline kita mudah, musyawarah dalam bekerja. Nih mau diapakan pasar nih, kalau dibangun bagaimana caranya, nah kita musyawarahkan saja dengan mereka, nggak ada masalah itu.
Nah, tinggal bersabarlah. Ini baru 2 hari kita jadi, satu hari setengah, 1 hari 2 jam baru kita jadi wali kota. Baik. Nah, tapi pendekatan apa Pak Marveni akan diupayakan? Apakah mengundang semua pedagang di rumah dinas atau Pak Wali dan Pak Wawa langsung hadir di pasar seperti itu? Ya, kita akan hadir di pasar dahulu, ya kemudian kita minta perwakilan-perwakilannya untuk berdiskusi dengan kita. Nah, kalau dapat nanti kita tata, kita hitung berapa daerahnya, kita buat ini organisasi mereka per blok atau per daerah sehingga mereka itu dikelola, dan kita minta memang mereka itu memperjuangkan hak-hak pedagang, bukan memperjuangkan hak pemerintah. Nah, pengurusnya ini nanti ya, pengurus pasar ini bukan orang pemerintahan daerah, tapi orang pasar yang memperjuangkan haknya kepada pemerintah. Ya, karena kita orang pasar kok. Baik. Okay. Baik, terakhir apa ada himbauan atau juga seruan selagi melalui RRI Pro 1 Pak Marveni? Oh ya, pertama kita mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mengamanahkan kepada kita, dan mohon doa kita kuat untuk menjalankan amanah ini. Dan yang sangat penting, jaga kebersihan, jagalah kota ini kota wisata, jadi jaga secara keseluruhan. Meskipun tidak ada satpol PP yang ngejar-ngejar segala macam, kita tetap ya mengatur diri masing-masing lah. Insya Allah jauh ketinggi akan menjadi indah dan orang akan ramai. Ketika ramai, insya Allah jual beli itu akan ada, insya Allah. Baik, dan nanti kita akan juga upayakan untuk sinergi lagi dengan RRI, bagaimana nanti tanggapan atau opini masyarakat terhadap keluhan yang terjadi di Bukit Tinggi bisa disikapi on air atau off air nanti Pak Wawa ya. Kita siap, insya Allah. Siap. Nanti kita buat apa namanya? Kita bisa on air di luar ya, Pak ya? Boleh. Baik. Kalau dengan media ini kita boleh segala-galanya. Siap. Jadi kalau yang melanggar undang-undang. Baik. Dan hari ini kabarnya Pak Wawa dengan Pak Wali akan divaksin COVID ya? Ah ya, kita akan divaksin. Jam berapa, Pak? Nanti. Jam 9 rencananya. Baik. Tapi ini urusan di kantor kita dulu, insya Allah. Baik. Nanti segera merapat nanti RRI ke sana ya, Pak ya? Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak Marveni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itu informasi Bung Yogi langsung dari Bukit Tinggi B2L ya. Wali Kota Bukit Tinggi yang sudah mengudara Inyak Marveni ya. Berkaitan dengan tanggapan sudah dicabut ya perwaku ya. Perwaku nomor 4041 tahun 2018 dengan beberapa pertimbangan dan juga kajian, karena tadi disampaikan ya masih ya, berapa hari lah menjabat sebagai pasangan kepala daerah ya, sehingga butuh namanya sikap dan ya namanya juga apalagi baru, kita kenal ya kedua pasangan ini bukan lahir dari kalangan birokrat sebelumnya, tentu juga butuh kalau biratnya minta sifat lah dengan yang mengetahui banyak hal tentang pemerintahan, regulasi dan sebagainya. Nah, tapi yang jelas ya tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Baik. Nah, kalau Bung Yogi lihat di mana terhadap ada pernah ke pasar setelah perwaku ini dicabut, atau punya gambaran apa di pasar, atau keluarga punya profesi yang pedagang seperti itu? Yang kita takut ini sih kalau gambarannya ya, seperti kita takut ini nanti dicabutnya perwaku ini ada oknum yang memanfaatkan, itu yang kita takutkan. Jadi nanti kalau ada premanisme atau mengambil lahan, nanti sewa aja sama saya, itu yang kita takutkan. Semoga pemerintah bisalah mengkaji sampai di sana untuk mengantisipasi oknum-oknum yang memanfaatkan perwaku ini. Ya, jadi isu ini dimanfaat oleh oknum tidak bertanggung jawab sehingga memecah belah rasa persaudaraan kesatuan ya. Kemudian ya rasa badun sana. Badun sana. Jadi yang teman jadi lawan juga ya. Betul. Yang lawan jadi teman. Ada Pak Alvian di Bukit Tinggi. Ya, ini memang yang sedang viral tentang pencabutan perwaku 4041 ya. Selamat untuk Pak Wakil Wali Kota Marveni ya, sudah gabung di RRI. Baik, Pak Alvian, juga teman-teman kami, sahabat kami di media sosial juga selalu monitor ya informasi jelas, karena RRI itu bedanya dengan media lain dan mungkin dia ya orangnya langsung berbicara di RRI. Ya suaranya jelas. Kalau bisa besok ini kita hadir dengan video langsung ya. Dengan teman-teman juga kita bisa on air nanti di Pasar Ateh ya, di basement itu. Ini menarik, dan kami juga tertarik banyak hal yang kami lihat, banyak
masyarakat Bukit Tinggi atau netizen itu curhatnya di media sosial. Enggak tembus, yang enggak ketemu jalan keluarnya, sehingga orang netizen lainnya pun menghujat, ada yang menghujat, ada yang memberikan apresiasi ya. Macam-macam karena ya. Lebih baik mungkin Anda bisa nanti menyampaikan unek-unek atau juga keluhan kesah ya, gelisah dan sebagainya itu di RRI. Jadi kita akan nanti bisa tampung apa yang aspirasi itu. Cukup ya krusial untuk disikapi segera, seperti halnya yang viral di media manapun saat ini, khususnya di Bukit Tinggi, adalah pencabutan Perwaku 40/41yang kabarnya memberatkan para pedagang karena kenaikan retribusinya sampai 600% ya. Tapi gimana, saya sebenarnya ingin tahu ya dari pedagang sendiri, apakah memang berat 600%? Kalaupun Rp1.000 atau 2.000, 600 berapa? Udah satu berapa tuh ya? Iya, 1.000 kali 600 kan 6 kali ini ya, 60.000 cuma ya. 60.000. Ya, pokoknya enggak sampai jutaan gitu ya. Nah, ini tapi kalau dikalikan banyak pedagang juga banyak uangnya. Tapi yang jelas ya, kalau kemarin kita lihat beberapa pernyataan dari kepala daerah sebelumnya, itu kalau untuk ya mungkin pipis saja di toilet itu 2.000 ya. Orang bisa bayar. Tapi makanya kalaupun yang memberatkan atau tidak memberatkan dari pedagang itu berapa sih persen rupiahnya, nah ini akan dikaji. Nah, ini juga pernyataan dari Pak Wawa tadi akan meminta ya ketanggapan masyarakat atau pedagang khususnya berapa yang mereka sanggupi sehingga mereka tetap patuh dengan regulasi dan pasar akan lebih nyaman. Ya, tidak ada pencopetan, penjambretan atau harganya selangit dan sesuai posisi ya, tidak mengganggu para pengunjung kan. Mau masuk aja di lorong pasar itu kalau badan orang besar, wah satu orang bisa muat. Kalau dua orang, wah pesikuan gitu ya, nanti berantem nanti. Apalagi Bukit Tinggi kota wisata ya. Benar. Nanti datang pengunjung, Bukit Tinggi kok semeraut kayak gini pedagangnya. Benar. Nah, ini situasi ini bisa dimanfaat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Contohnya mungkin ya dari belakang dia kan pura-pura apa mendesak-desak gitu ya, ujung-ujungnya copet. Nah, ini mungkin hal ini yang sepele tapi bisa berdampak besar ya. Baik Bung Yogi, kita akan nantikan beberapa sesi berikutnya menjelang jam 9 pagi nih. Iya, betul. Di Bincang Pagi menanggapi topik pencabutan Perwako nomor 41 tahun 2018 di Perusahaan RRI Bukit Tinggi.